Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga hari ini sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya. Amin. Kembali lagi di channel Kapten Zul. Hari ini kita mau unboxing HP Samsung J2 Pro Gold. Samsung J2 Pro adalah generasi lanjutan dari Samsung J2 Prime. HP Samsung J2 Pro memiliki varian warna 4 macam, yaitu warna black, warna silver, warna pink, warna gold. Seperti teman-teman lihat di video ini. Oke guys, selanjutnya terlebih dahulu buka plastik HP dan perhatikan keterangan yang ada di segel dus HP Galaxy J2 Pro. Dibuat di Indonesia. Samsung J2 Pro. Oke guys, selanjutnya mari kita lihat HP-nya. Ini dia tampilan Samsung J2 Pro Gold. Wow, keren sekali teman-teman. Yang pertama kita cek kelengkapan aksesoris HP. Yuk kita buka. Di sini terdapat dua buku panduan singkat, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Ini dia. Dan jangan lupa teman-teman perhatikan daftar service center di kota kalian yang terdapat di buku panduan. Oke guys, kita rapikan kembali seperti ini. Selanjutnya di sini ada baterai ion 2600 mAh dan di sini ada kabel micro USB. Selanjutnya headset standar dan yang terakhir batok kepala charger. Ini dia. Oke teman-teman, aksesoris lengkap. Dan sekarang kita mau proses nyalakan HP-nya. Yang pertama buka plastik HP yang sudah dibungkus dengan rapi secara total. Dan selanjutnya kita buka casing untuk pemasangan baterai. Oke guys, kita buka dulu baterainya. Pasanglah dengan benar dan rapi guys, biar enggak rusak casingnya. Sambil nunggu proses loading, Samsung J2 Pro memiliki layar Super AMOLED 5 inci dengan ukuran 960x540 pixel dengan bobot HP 153 gram. HP murah meriah dengan segala multifungsi. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Tunggu unboxing HP selanjutnya. Wassalam.